ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, dua ekor sapi milik warga mati usai dimangsa harimau di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Akibat kejadian ini, kini warga yang sebagian besar petani takut dan enggan melakukan aktivitas di kebun. Petugas menemukan luka cakar dan bekas gigitan di area leher pada dua ekor bangkai sapi milik warga yang ditemukan mati. Sementara di lokasi sekitar temuan bangkai di Desa Gunung Tua, Muaro Soro, Kota Nopan, Mandailing Natal, petugas menemukan jejak tapak harimau. Lokasi temuan jejak harimau hanya sekitar 2 km dari permukiman, sehingga membuat warga takut untuk beraktivitas. Untuk memastikan keberadaan harimau, petugas Balai Taman Nasional Batang Gadis dan BKSDA wilayah ini, wilayah Padang Sidempuan, telah memasang kamera traf di sejumlah lokasi. Berikutnya, tiba di kampung halaman, sejumlah anggota jemaah haji asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menarik perhatian lantaran berjalan bak peragawati lengkap dengan sejumlah perhiasan yang melekat di tubuh mereka. Inilah suasana penjemputan jemaah haji di halaman Gedung Gadis, Kecamatan Polewali, Polewali Mandar, Minggu siang. Satu persatu anggota jemaah haji yang turun dari bus bergaya bak peragawati dengan penampilan glamor lengkap dengan perhiasan emas. Tidak kalah heboh, sebagian penjemput nekat menerobos pagar pembatas dan langsung melepas kerinduan dengan memeluk dan menciumi kerabat mereka yang baru pulang berhaji. 63 anggota jemaah haji ini berasal dari kloter 37 yang bergabung dengan jemaah dari Kabupaten Mamasa dan Mamuju. Indonesia memborong gelar juara dalam kejuaraan dunia paragliding Accuracy World Cup seri keempat di Pangkalan Udara Bukit Lancing, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Atlet paragliding Indonesia berhasil terbaik dari 13 negara peserta. Terdapat 4 kategori yang dipertandingkan dalam kejuaraan dunia ini, yaitu kategori overall, overall junior U26, overall putri, dan overall beregu. Pada kategori overall junior U26 dan overall putri, atlet Indonesia menjadi juara pertama. Sementara di kategori overall beregu, atlet Indonesia menjadi juara kedua. Dengan hasil tersebut, peserta tuan rumah yaitu Indonesia menjadi yang terbaik dari 13 negara peserta. Gimana ini? Buang sini.